Saudara, jadi kurir ganja, mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Malang ditangkap Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Jawa Timur. Pelaku bersama seorang temannya ditangkap petugas saat mengambil paket berisi ganja seberat 1,8 kg. Hasil penyidikan sementara, ganja tersebut milik kekasih pelaku yang berada di Lampung dan dipesan dari seorang bandar di Medan, Sumatera Utara. Modus yang dipakai oleh para pelaku adalah dengan bertransaksi melalui jasa ekspedisi dan menggunakan alamat palsu. Diduga ganja ini akan diedarkan di daerah Malang dan kota Surabaya. Itu kalau nggak salah sudah ketiga kali itu. Ketiga kali. Dia sebagai juga mengedarkan gitu atau bagaimana, Jenderal? Ya dia kan kalau pengakuan dia, ya kan? Ya dia kan katanya tadi sebagai penerima. Ya, tadi kan disuruh sama ada pacarnya itu tadi. Ya, itulah seperti itu. Ya pacarnya ya pengedar. Masih DPO ya, Jenderal? Ya masih DPO.